ano mo. Sa iyo, ay nakbo ang pinili sa iyo. Sa iyo, ay nakbo ang pinili sa iyo. Sa iyo, ay nakbo ang pinili sa iyo. Gracias.
aja ini om. Ada aja. Mau lihat ke mana aja? Masuk? Gak pernah absen. Serius? Tanya aja berarti ya. Absennya A nanti. Iya, hapus. Udah nanti. Itu juga lawan. Hah? Halo. Mana rata sama isi? Apa kah? Atau si Rizkinya aja kesini. Bahrul, ayo main. Ngobrolnya nanti lagi. Ini Akbar. Bebecek. Oh, ini anaknya Bunda Korwa. Iya, Bunda Korwa. Masa ada saya? Masalahnya mirip-mirip lu. Masa sih? Iya. Bukan ini. Gantengan gue tapi ya. Kalau dua kali itu, 18 ribu. Iya, kan, 18 ribu.
Jagoroitsu lebih murah. Oh, 7.000 dan Jogo. Itu kan kalau yang pecahan-pecahan itu yang mahal. Yang misalnya dari Cijago nih, Cijago Cimahi yang baru. Iya. Kalau Cimahi cuma berapa kilo langsung ngetes, bayar mana? Sekarang itu tol-tol lama emang. Iya. Tol-tol lama, ya sedikit gila. Paling murah itu Jagorawa. Dulu mah, dulu kalau dari Sentul Bencet ke Selatan, 1.000. Karena kan di normal itu biar lancar. Ini enak banget kalau masih 1.000. Karena kan paling murah di sini. Tergantung bawa motor, bawa mobil, tergantung kebutuhan lah kita. Ya cuaca ya maksudnya. Cuaca itu sama kalau ketemu orang di mana gitu. Tapi enaknya kalau sombor, enaknya jadi. Iya, enak. Kalau ini juga ya. Dulu doang paling yang masih banyak kan. Di soalnya ya. Oh, yang sebenarnya sih itu perubahan dari perubahan ya. Dibikin ganjil genap, jadi perubahan. Kecuali misalnya kayak aku gitu, yang butuh-butuhkan baru kita. Jakarta udah dua aja ya. Yang sebenarnya udah pernah jadi operator. Nah, kita nggak bisa diapa-apain. Karena kan itu ya, dia udah kasih dari banyak, tapi itu kan kita bikin kesulitan. Kan banyak yang berapa gitu, tapi kita kan ada yang lupa. Misalnya nih, polisi yang motor-motor ini. Ya! Ada ya, misalnya. Yang putaran balik tuh, yang di kolong ini. Itu pada lawan arus tuh, polisinya berjadi keras ini. Jadi barang bukti apa pun, merah itu juga. Tapi masalin sebenarnya kalau lampu merah, kita kan kadang kalau kuning kita gas ya. Nah itu kalau kita kena merahnya, bukan dari depan dulu, kan dari belakang. Yeah.
pertama karena lapangan memang panjang, terlalu lebar, luas. Yang goreng baru kan?